Hi moms, welcome back to Dewi Kristianti channel. Hari ini aku mau buat snack selingan untuk bayiku. Untuk cara dan bahannya itu gampang sekali, Bunda bisa lihat di sini. Oke moms, untuk bahannya aku menyediakan alpukat yang sudah matang dan 1 keping biskuit terfortifikasi. Apa itu terfortifikasi? Nanti aku akan jelaskan di kolom deskripsi. Kemudian aku menyediakan mangkuk, saringan, serta sendok untuk menghaluskan. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah sekarang kita encerkan terlebih dahulu biskuit terfortifikasinya. Jadi biskuit ini adalah biskuit Mirna ya moms. Sekarang kita lumatkan cukup dengan 3 sendok makan air panas. Nah, kalau sudah lumat kayak gini, sekarang kita masukkan alpukatnya. Terlebih dahulu kita kasih saringannya supaya hasilnya lebih lumat. Jadi, snack tambahan ini bisa kita kasih pada usia bayi 6 bulan ke atas, Bunda. Nah, jadi di sini aku tambahin sedikit saja buah alpukatnya karena tadi sudah ada 1 keping biskuit Milna. Sesuaikan dengan selera. Selanjutnya, sekarang kita haluskan sampai semua buah alpukatnya habis. Nah, jika sudah disaring semuanya, sekarang kita pisahkan daging alpukat yang lengket pada saringannya. Nah, setelah itu kita aduk jadi satu ya moms. Cara jadi deh, cukup seperti ini ya. Ini memang sangat sedikit karena aku juga baru coba, takutnya nanti dia nggak suka atau ada yang kurang, nanti bisa aku koreksi untuk tahap berikutnya. Jadi kekentalannya cukup seperti ini Bunda. Oke, sekarang sebelum makan kita doa dulu. Oke, kita kasih suapan pertama dan beginilah reaksinya. Dia agak hoek gitu ya Bun. Mungkin karena memang baru pertama sekali dan dia merasa mungkin ada yang aneh di lidah dia gitu. Tapi kita kasih selanjutnya, dia suka kok. Jadi mumpung dia masih suka, sekarang aku mau kasih lagi sampai semuanya habis. Asik, dia tepuk tangan loh. Terima kasih mom sudah ngikutin video aku sampai selesai. Semoga resep aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.